ini di luar prediksi dari undangan yang hanya 500 jadi 1000 sekian. Berarti ini himpunan pengusaha Nahdiyin mendapatkan perhatian yang luar biasa bagi masyarakat Jawa Timur dan menjadi magnet yang luar biasa bagi pelaku bisnis. Ini modal dasar kami. Karena itu ke depan di abad kedua kebangkitan ekonomi Nahdlatul Ulama, kami HPN Jawa Timur akan bersinergi dan sudah membuat fakta integritas dengan Menteri Perdagangan. Kami akan disupport untuk program dan yang lain-lain yang berkaitan dengan NO Export Center yang akan mewadahi seluruh pelaku bisnis eksporter Jawa Timur untuk bisa mengekspor produksinya ke Timur Tengah dan negara-negara Muslim. Langkah-langkah apa sih yang dari HPN Jawa Timur untuk bisa memajukan UMKM di Jawa Timur? Dalam waktu dekat, saya akan membuat rumah UKM NO internasional yang akan kami dirikan di 5 Bakorwil, Kediri, Bojonegoro, Besuki, dan semuanya. Dan memang kita akan menyusun database. Ini yang paling utama. UMKM nanti kita akan susun dengan database yang luar biasa, dengan digital marketing yang luar biasa juga. Dan nanti kita buat kategori masing-masing UMKM. Dan nanti akan kita jembatani, baik melalui Dinas Perindustrian Jawa Timur ataupun Menteri Perdagangan. Sudah dibuka keran. Kami tadi sudah tanda tangan. Luar biasa, termasuk dengan Indogrosir, Dirjen Ekspor Impor, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dari BRI, dari BSI, BTN, semuanya sudah mengajukan proposal kepada kami. Insya Allah akan kami godok dalam waktu dekat di Muskerwil NU yang akan kita laksanakan dalam waktu 3 bulan ke depan. Oke. Mohon maaf tadi saya. Pak Derajat, mantan Kepala Biro Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Kami nanti akan bekerja sama dengan beliau, akan mendapatkan arahan teknis, dan nanti kita akan difasilitasi menjadi bagian dari tim misi dagang yang akan bersama Bukoviva, baik kita kunjungan antar provinsi memasarkan produk Jawa Timur ataupun juga ke luar negeri, baik itu Timur Tengah ataupun Asia Tenggara. Nanti yang penting langkah awal kita menyusun database pengusaha baik kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas biasa. Dan kita mapping, karena banyak raja-raja pengusaha yang luar biasa. Ada raja kopi yang keren, ada raja perumahan, ada raja padi, ada raja perikanan, ada raja baja ringan. Semuanya dimiliki oleh Jawa Timur. Tinggal bagaimana kita memadukan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Harapannya untuk pengusaha-pengusaha Nahdiyin yang belum tergabung di ini, gimana? Alhamdulillah, ini kita di bawah kepemimpinan kami dan teman-teman, kami akan membuat HPN menjadi sesuatu yang menarik untuk pengusaha NU. Tentu kita harus sinergi dan saling berbagi kebahagiaan dan keuntungan. Apapun alasannya, saudagar, pengusaha adalah, orientasi adalah bisnis dan keuntungan. Tentu keuntungan yang berkah. Kami akan cetak, berusaha semaksimal mungkin, HPN menjadi putri yang cantik yang banyak yang datang. Tentu melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Itulah keberkahannya. Ha ha.